Keluarga besar Rizky Febian dan Mahalini Raharja akhirnya melakukan pertemuan perdana di Bali. Mereka bertemu di wilayah Tibu Beneng, Canggu, Bali, atau tak jauh dari rumah Mahalini di wilayah Canggu. Lokasi tepatnya berada di sebuah villa atau tempat Kang Sule menginap. Dalam momen ini, kedua keluarga atau calon besanan tersebut begitu sangat harmonis. Sebelumnya juga, Igede Suraharja bersama ketiga anak-anaknya dengan para istrinya nampak melakukan persiapan menyambut Hari Raya Galungan atau Kuningan yang akan digelar pada besok 4 Januari 2022. Pada momen ini, Rizky Febian tidak ikut-ikutan, mengingat itu adalah di luar dari ranah keyakinannya sebagai seorang Muslim. Aiki hanya nampak menggendong Baby J, ponakan Mahalini anak pasangan dari Jody Raharja dan Uge Ica. Seperti apa update lainnya dari mereka? Berikut video selengkapnya dirangkum YouTube channel Berbagi Cerita CBC. Sedap sekali ini kamarnya, guys. Mari kita lihat ke kamar. Menikmati suasana, liburan. Nikmati suasana. Ada kamar dalam kamar. Oh my god, it's wonderful. Private room. Main gak kamar mantan. Private room. Ini kamar mandinya. Mana dia? Wow.
rumah nampak-nampak lah ini yang mandi ini nih ya. Apa? Bisa ngojai ya? Ngojai kau lagi ha? Para ngumpul, ada ayah, ada Iki, ada Tete, pada ngumpul. Batang yang aku harus di situ masuk, oke. Nice. Emang buka harus sombong. Buka harus sombong. Turnamen. Iya. Iya punya Unen, ini tangannya Unen. Eh itu enggak lah yang itu. Saya ngajarin sang. Set, lurus dulu. Cupu banget. Wih. Mukanya nyebelin banget. Gagal kan dia. Berarti malu-malu. Wah, udah mantap nih. Wak nunas lo. Itu kan punya Wak. Adek kan pinjam. Kenapa orang itu punya aku kok? Kamu kan pinjam. Aku punya belum. Aku punya ini. Wah ini kenapa pakai boots?